Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Apa kabar sahabat Jiro Tutorial? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja dan selalu sehat. Tentunya di video kali ini saya akan membagikan tutorial uh, ataupun cara mengatasi lupa sandi atau lupa pola di Samsung A10s. sebenarnya caranya sangat gampang. Yang penting kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, di video ini, ketika kita mematikan uh, handphone di, Opo, eh, di Samsung A10s ini, maka nggak bisa dimatikan ya, dalam keadaan seperti ini atau di restart juga nggak bisa. Jadi, caranya sangat gampang, teman-teman. Di sini, kita coba uh, tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah, dan power ya. Nanti, handphonenya udah mati dan muncul uh, logo seperti ini, maka tombol powernya kita lepas dengan tetap menahan tombol volume atas, teman-teman. Nah kalau misalnya udah tampil Samsung seperti ini kayaknya ini e, gagal ya, jadi kita ulangi teman-teman. Nah kita coba tekan tombol volume atas dan kita tekan juga tombol e, power ya. Kedua tombol ini kita tekan dan tahan secara bersama. Oke kita tahan seperti ini. Ketika muncul logo Samsung seperti ini, e, tombol powernya langsung cepat-cepat dilepas ya. Nah maka kita akan langsung masuk ke recovery mode seperti ini. Di sini kita pilih Web data factory reset. Oke, lalu factory data reset ya. Oke, setelah itu langsung kita reboot handphonenya, kita tinggal klik eh, tekan "Oke", OK. reboot handphonenya sudah reboot seperti ini. Maka dengan otomatis pola, eh, pola di Oppo a, a di Oppo, pola di eh, Samsung A10s ini eh, ada, akan hilang ya, dan di sini perlu diingat untuk data-data eh, yang ada di handphone ini seperti foto video dan musik kontak itu akan terhapus semua jadi handphone ini akan kembali ke e, seperti pengaturan awal gitu jadi seperti kita membeli handphone baru e, maka data-data dan aplikasi yang udah kita install akan hilang semua ya teman-teman <tuh> Oke okay, di sini kita langsung tunggu untuk proses bootingnya loadingnya Nah setelah itu akan muncul Uh, seperti ini teman-teman di sini kita coba cek dulu di uh, frp nya atau akun Google yang lama ya Apakah ini uh, pakai akun Google atau tidak kalau misalnya handphone ini uh, nggak bisa masuk ke menu di sini kita masukkan dulu ke jaringan WiFi kita koneksikan dulu ke jaringan WiFi ya kalau udah tersambung seperti ini kita coba langsung setup aja seperti biasa kalau misalnya handphone ini meminta akun Google yang lama jadi Ya tentunya kita harus bypass juga untuk akun Google-nya teman-teman. Di sini saya udah siapkan juga tool untuk bypass FRP-nya. Jadi eh, jangan sampai eh, apa namanya? Kalian harus tonton video ini sampai selesai gitu. Oke, di sini kita tunggu. Nah, kalau misalnya kalian eh, ingin menggunakan jasa eh, FRP di semua tipe handphone Samsung jadi kalian bisa juga kontak kami di link deskripsi ya. Nanti saya akan taruh link nomor WA saya di deskripsi video. Jadi kalian kita bisa remote approve di semua tipe handphone Samsung menggunakan jarak jauh teman-teman. Jadi kalian bisa WA kita nanti. Oke di sini kita pilih akun Google. Jadi di sini handphone ini meminta. Uh, akun Google yang lama. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu akun Google yang lama, uh, kita harus bypass teman-teman. Kalau misalnya kalian ma uh, masih tahu akun Google yang lama di handphone ini, maka kalian tinggal masukkan aja akun Google yang lama, maka uh, handphone ini akan bisa digunakan kembali. Tetapi kalau misalnya handphone ini tidak uh, kita udah tidak tahu uh, akun yang lama dulu ya, akun Google yang lama, maka kita harus bypass. Oke langsung saja kita ke PC teman-teman. Di sini saya buka Uh, apa namanya Sam uh, ada tolnya di sini saya udah siapkan Jadi kalau misalnya kalian mau uh, menggunakan tol ini uh, ingin uh, sistem kredit ya Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan tol ini kalian bisa juga nanti hubungi kami di link deskripsi nanti ada sudah saya sediakan untuk uh, apa namanya nomor wa saya di sini nama tolnya uh, some hub ya jadi di sini kita login dulu menggunakan nama akun dan password akun ya. Jadi kita masukkan password kita login menggunakan akun ini tol ini maksud saya. Karena tol ini bisa membipas hampir semua hampir semua Samsung lah ya. Oke, di sini kita pilih FRV unlock jadi kita coba klik frv unlock ini nah oh di sini nggak ada respon apa apa ya jadi handphonenya dalam keadaan nyala seperti ini kita langsung colok aja hmm. oke kita login dulu teman-teman saya lupa nah setelah udah login seperti ini kita langsung klik di bagian frv unlock maka akan terlihat nanti di sini eh, apa namanya Hmm, seri atau model handphonenya akan terlihat dan ini juga terbaca dan kita tunggu untuk proses proses bypassnya selesai dan maka handphonenya akan langsung restart ya kalau misalnya job uh, done seperti ini oke okay. itu menandakan uh, untuk proses bypass frp nya udah selesai jadi kalau misalnya dan handphonenya akan langsung restart seperti ini biasanya teman-teman jadi misalnya kalau kalian buat subscriber di uh, di channel Jiro Tutorial kalian nanti bisa menggunakan jasa kami untuk bypass FRP di semua tipe handphone Samsung uh, menggunakan um, jasa kami bisa menggunakan jari jarak jauh teman-teman. Jadi uh, mungkin kalian butuh dengan jasa kami, kalian bisa nanti kontak di nomor WA saya nanti saya taruh link di deskripsi video ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang udah mampir di channel Jiro Tutorial Jangan lupa juga di subscribe dan jangan lupa juga yang belum subscribe Di subscribe teman-teman dan di like dan di komen Agar lebih kami semangat untuk membuat konten-konten yang terbaik buat teman-teman semua Buat teknisi yang masih pemula ya Jadi kalau misalnya di sini kita langsung setup aja seperti biasa ya dan kembali saya akan bercerita tentang masalah tol ini. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan tol ini, kalian bisa juga nanti e, kontak di WA saya. Nanti pasti akan ada adminnya untuk membalas dan kalian bisa konsultasi bagaimana persyaratan untuk menggunakan tol ini. E, karena tol ini sistem kredit ya. Jadi e, kalian bisa misalnya udah punya 100.000, ribu, 200.000 ribu, kalian udah bisa menggunakan tol ini jadi untuk informasi lengkapnya kalian bisa langsung WA atau komen di uh, video ini ya di bawah video ini kalian komen dan nanti Insya Allah saya akan balas teman-teman Oke di sini kita langsung sepat aja di sini kita langsung lewati karena untuk proses menggunakan tol ini tidak uh, tidak pakai-pakai lama ya jadi prosesnya instan tinggal klik langsung down teman teman dan kalian lihat sendiri di video ini dan jangan lupa kalau misalnya kalian ingin menggunakan jasa untuk uh, remote di FRP semua tipe handphone samsung kalau misalnya ada kalian kesulitan untuk mengatasi akun google seperti ini kalian bisa kontak kami di link deskripsi dan tentunya persyaratannya harus punya pc atau laptop atau kalian di uh, warnet pinjam uh, laptop teman nggak masalah ya yang penting kita bisa gunakan hanya sebentar aja, utungan menit, maka EPP pun akan hilang, teman-teman. Oke, jadi di sini udah bisa digunakan untuk uh, handphone Samsung s nya. Jadi kalian bisa gunakan, memasukkan akun Google yang baru dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan di komen ya. Bye-bye.